Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini ini agak sedikit berbeda, teman-teman. Kenapa aku bilang sedikit berbeda? Karena gak biasanya aku ngebahas soal ini, teman-teman ya. Jadi di sini, teman-teman, ini buat kalian juga ya yang ribut-ribut soal free. Dan juga banyak banget, bang, aku di scam, bang, masuk ke Genta asli terus tiba-tiba save data lah atau apa bla 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 bla. Oke. Di sini sebenarnya bukan salah Genta atau semacamnya, teman-teman ya. Sebenarnya salah di kalian. Nah, kalian enggak menyadari bahwa ada fake atau duplikat akun atau semacamnya itu membuat kalian tuh tergiur, padahal itu enggak sama atau enggak sesuai ekspektasi kalian. Oke. Di sini kan kalian udah lihat ya di depan kamera, di depan layar kalian, mantap-mantap nih. Wah. Ini kenapa, Bang? Bang, kok Abang ke channel ini, Bang? Kalian belum tahu ya. Jadi, ini aku dikasih tahu subscriber aku udah lama banget, ini tahun 2022 di bulan Oktober. Aku nggak publishin di channel YouTube aku. Kenapa? Karena aku udah report nih orang, tapi nggak mempan. Pokoknya dia nggak mempan. Aku nggak ngerti lagi dah. Pokoknya aku udah report nih channel, tapi tetap keke nggak bisa aku apa ya istilahnya ya. Maksud aku tuh mau ku take down kayak dulu ya si Powercoy pernah take down salah satu video aku. Nah, aku tuh pengen kayak gitu, teman-teman. Tapi aku nggak ngerti caranya. Tapi kalau misalnya Powercoy atau Genta udah bisa bantuin, silakan ya, Bang Genta atau Bang Peku ya, tolong nih bantuannya ya. Jadi di sini, teman-teman ya, kalau kalian cek di video, kalau kalian ketik Lone Hex itu bakal muncul ya di sini berbagai banyak mod ya. Terakhir dia update itu 2 bulan yang lalu, sama seperti yang video aku diambilnya, persis banget video aku diambil, teman-teman. Nih, kalian bisa nilai sendiri ya. Videoku tuh loh diambil loh, dicomot doang gitu, dipindahin. Tuh, dengan kata-kata Genta Hex 4.7 dan di sini kita di sini aku mau simpulin sedikit ya. Nih bahaya nih buat kalian nih. Bahaya banget, jujur. Bahaya banget nih. Udah ngatasin nama gua. Dan jujur aku sebenarnya udah dapat. Sebenarnya aku awalnya nggak tahu ya, teman-teman. Aku awalnya nggak tahu. Aku diamin aja selama ini. Ku diamin ini YouTube nih, ku diamin. Tapi ada head comment aku, ada yang komen aku ya istilahnya, head comment aku lah gitu istilahnya. Nah, ini ada yang komen katanya, "Bang Genta ini gitulah." Nah, di sini aku nggak bisa tinggal diam lah ya, teman-teman. Jadi aku harus kasih tau kalian deh ya. Masalah-masalah soal Genta Hex ini ya. Jadi memang banyak banget. Bukan Genta Hex saja, nanti aku bahas lagi ya. Ini bakal seru sih, bakal seru. Karena ini baru pertama kali aku bahas bukan Genta sih, apa namanya, mod di Grotopia itu banyak yang duplikat atau ya banyak fake-nya lah istilahnya. Yang asli itu, teman-teman, aku udah bilang ya, asli itu ada di Discord aku, teman-teman. Nah, ini kenapa lagi? Ayolah. Ini agak sedikitnya lagi ya, teman-teman. Jadi intinya itu ya, dia ngambil, comot, dia download, nggak tahu dari mana dia download, ya udah waste gitu. Aku nggak ngerti lagi, teman-teman. Dia comot nih video aku gitu ya, di upload lagi nih, di uploader lah gitu ibaratnya. Nggak ngerti lagi aku. Terus di sini tulisnya auto farm multibot. Aku nggak multibot ini pakai apa ya? Aku kalau nggak salah ini. Oh iya, di sini aku pakai Genta tapi di Ender Proxy, teman-teman. Di Ender Proxy ini di Ender Proxy ini, aku masih ingat banget di video itu. Pakai Ender Proxy. Nah, ini deskripsinya nih enggak mangkel-mangkel nih. Aku enggak ketahu kenapa. Ini lama banget PC-ku ya, kentang banget dah. Asli aku pengen greget banget, gigit-gigit gitu ya. Apa gigit nih? Asli PC-ku kentang banget. Ya intinya ini, teman-teman, aku nggak bisa buka. Tapi di deskripsinya itu ada link-link yang membuat kalian tuh tergiur untuk mendownload. Yakin?
Kenapa aku udah 100% banget ya? Kalian banyak banget kan udah, aku udah baca chat kalian. Oh, sorry. Aku udah baca komentar kalian. 99% dari video-video aku, kalian meminta free Genta Hex dan juga Power Kui free. 99% nih, bukan dikit ya, 99% dari chat. Dari semua video aku tentang bahas mod, cheat dan sebagainya, itu kalian hanya minta free. Dan disinilah aku mau ngebahas tentang free itu, biar kalian agak berpikir sedikit ya, berpikir dua kali sebelum bertindak ya. Jadi di sini teman-teman, di Lone Hex ya, Lone Hex ini dia ngambil YouTube aku, ya bukan ngambil YouTube, istilahnya dia ngambil video aku, dia download terus dia mengatasnamakan. Dan viewernya mengerikan sekali, dia ngambil tinggal comot viewerku dikit dia 6,3k enggak tuh. Kagak ngerti lagi aku. Bukan Genta Hex saja ya. Di sini ada Peter P. Astaga, Peter. Bang Peter loh. Bang Peter. Ini iming-imingannya, aduh. Kagak ngerti lagi aku. Peter P. Nah, di sini udah ada nih ya, udah dapat nih ya. Udah dapat nih dua orang nih, baru satu orang nih ya, tapi dia banyak istilahnya bahas-bahas soal Power Kui, Genta sama Peter P. Tiga orang sekaligus. Yang mengatasnamakan biar channel ini biar ngambil atau apalah, aku enggak ngerti lah. Nah, satu lagi itu ada yang ini, teman-teman. Namanya Beast GTI. Ini juga bakal kalian bisa lihat sendiri, aku enggak bisa nilai deh. Ya. Nggak bisa nilai karena ini biar kalian aja yang nilainya, karena ini lebih parah lagi. Kalau yang itu kan channelnya nggak aktif nih, channelnya nggak aktif, tapi di sini aktif banget, channelnya aktif banget. Kenapa aku bilang aktif banget, teman-teman? Nih kalau kalian lihat sendiri ya, asli aku geleng-geleng kepala sih tuh. Ini aktif banget, Grow Launcher Pandora. Grow Launcher Pandora, aku nggak ngerti lagi sih dengan ya, mungkin dia ngambil salah satu ini ya, salah satu video terus dibikin-bikin thumbnail gitu. Tuh Genta Hex, siap. Genta Hexnya dia versi ini ya, Android ya. Tuh ya, aku nggak ngerti deh si dia pakai akun sendiri atau dia memang benar-benar kayak istilahnya nggak iming-iming gitulah, aku nggak ngerti juga sih. Nah, ini free script. Ini hati-hati nih kalian ya, kalau kalian ada tulisan free script jangan ya. Oke teman-teman, kalian harus berpikir dua kali aja deh kalau misalnya orang ngasih free thing. Guys, rotasi aja aku beli 50.000, kalian misalnya aku kasih free kayak gini nih, kayak di video yang depan kalian sekarang, apa yang terjadi? Ya 99% orang tadi, 99% tadi menjadi korbannya dan akan menyerang di channel YouTube aku. Yakin 99% itu menyerang channel YouTube aku. Dan 1% orang enggak menyerang channel YouTube aku. Paling dia bilang kayak gini, "Bang, report aja, Bang." Nah, ini yang aku seneng. "Bang, report aja channel ini, Bang. Ininya, Bang, orangnya, Bang, sini, Bang, aku reportin. Gua cari, Bang. Gua bantu, Bang, Abang report." Itu bagus, tindakan yang bagus. Tindakan yang bagus. Yang tindakan yang enggak bagus 99% ini. "Bang, free-nya, Bang. Aku nak download, Bang. Nah, aku nak download nah free-nya, Bang. Grow Launcher, Bang. Aku enggak usah beli lagi, Bang." "Iya, Bang. Aku Grow Launcher nah, Bang. Gratis, Bang." "Aduh, buat apa ngeluarin uang 10.000 gitu, 15.000 apa itu? Enggak ngerti lagi aku konsep kalian tuh. Buanglah mister free kalian itu ya. Zaman apa sih ini? Ini zaman apa, Bro? Zaman apa ini? Zaman masa depan. Gak ada yang gratisan. Kalian sakit emang gratis gitu? Rumah sakit gratis? Enggak kan? Ya makanya kalian tuh, aduh, pola pikir kalian tuh aku gak ngerti lagi sih. Tapi intinya teman-teman ya, tolonglah teman-teman, aku udah bantu kalian. Kayak contohnya aku bikin video tentang Power Kui, kalian
kalian ngemis-ngemis ke aku, "Bang, kapan PowerKuy update, Bang? Aku udah bikin video pengajuan untuk Bang PowerKuy. Di ACC sama Bang PowerKuy. Di ACC udah ditonton deh sama PowerKuy." Nah, jangan jadi apa ya? Jangan jadi beban lah istilahnya kalau menurut aku tuh ya. Gak apa-apa kalian, aku tuh seneng banget kalian tuh komen tentang, "Bang, ini Bang, gimana Bang, menurut Abang gitu, Bang ini bagaimana." Kalian aja, jujuran ya, jujuran aja, Discord aku ini banyak banget dari teman-temannya itu nge-DM aku gitu. Nge-DM aku tuh banyak banget. Di direct aku ini masih banyak. Di Discord aku tuh, aduh, aku pengen, kalau aku ada waktu teman-teman, aku bakal bahas, aku bales, aku bales semuanya kalau semampunya aku. Tapi kalau aku ini kerja teman-teman, aku kerja, jadi gak ada waktu lagi untuk di real, istilahnya gak ada waktu lagi untuk nge-YouTube gitu. Kadang aku tuh jujuran aja teman-temannya, susah. Apalagi banyak banget yang DM aku gitu, "Bang, Bang, 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 ini Bang, aku mau beli apa ya, ID lah gitu kan." Karena aku tahu nasib kalian itu kalau misalnya aku gak jual ID, kalian gak bisa dapat sejujurnya gitu. Beberapa lah orang yang aku tuh 10% lah dari orang yang jual-jual CID itu yang jujur, ketimbang yang gak jujur gitu. Ya yang ketimbang gak jujur, ya itulah pokoknya aku gak ngerti lagi deh konsepnya. Tapi aku salut sih sama kalian, kalian masih mencari diriku untuk bikin CID ya. Jujuran aja aku pengen banget buka CID lagi kembali. Tapi di sisi lain teman-teman, di sisi lain aku pernah feedback sekali, yang dimana di tahun 2021 kalau gak salah itu ada terjadi, yang dimana orang nih dalam kutip ya, orang ngehack aku, katanya dia ngehack akunnya, padahal privasinya semuanya itu aku jagain, gak ada yang pakai sedikit pun. Dan di sini aku gak di warnet, aku di rumah bikin ID semuanya itu di rumah, gak ada di warnet. Rata-rata aku bikinnya di rumah, bukan di warnet. Gak ada di warnet, aku gunain itu gak ada di warnet teman-teman. Tapi kalian tiba-tiba dihack, tiba-tiba dipakai, "Bang, DL aku hilang Bang, aku beli akun di Abang gitu, tiba-tiba dihack, tiba-tiba ini bla bla bla." Ya udah, kalau kalian gak kayak gitu ya, kalau kalian takut gitu, gak usah belilah sama Abang gitu ya, gak jadi masalah aku. Kalian bikin sendiri aja bisa sebenarnya gitu. Jadi ya buat temen-temen ya, berpikirlah cerdas gitu. Berpikirlah, aku udah berapa kali udah bilang ke kalian gitu. Mohon ya temen-temen ya, kalian dengarkan aja sendiri ya. Kalian dengarkan ya temen-temen ya. Jujur aku udah capek banget. Tapi ya wes, walaupun aku capek, aku tetap seneng banget. Kenapa aku seneng? Detik ini pun masih seneng aku, karena tanpa kalian itu aku gak bisa sampai sekarang. Tanpa kalian itu aku gak bisa sampai sekarang. Kalian mau hate aku aja, aku tetap bales kan. Komentar kalian tetap aku bales, walaupun aku lewat video, bukan lewat istilahnya bukan lewat komentar dari YouTube aku. Karena aku mindset aku pengennya, daripada kita berbui-bui ketik, bukan berbui omong, maksudnya ketik ya teman-teman, daripada capek tak jari aku, ya mending aku bikinlah konten lah gitu, biar kalian tuh tahu loh, ini channel YouTube yang bagus, ini channel yang real, ini channel yang bukan, ini channel yang real bukan gitu. Udah tinggal gitu aja. Dan aku ingatkan kembali teman-teman, kalau kalian mau cari Genta yang asli, ada di Discord aku, udah aku taro linknya di situ, ada semua cara belinya juga ada. Jadi kalian nggak usah takut ya teman-teman ya, di situ udah real. Dan aku bilang nggak ada save data. Seandai kata kalau save data, otomatis akun utama aku bakal hilang. Akun utama aku bakal hilang. Kenapa aku bilang kayak gitu teman-teman? Karena kalau Bang Genta nge-save data, itu otomatis ya akun utama aku juga ikut hilang. Bukan DL kalian hilang, akun utamaku hilang semua. Aset-asetnya, wordnya hilang semua, tinggal sisa satu paling. Yakin aku. Karena ini aku main Genta aman-aman aja sih kan, apalagi aku jarang juga yang nge-on pakai Genta ya. Karena jujuran aja, karena aku relive aku aja terbatas waktunya sedikit gitu. Jadi ya ini ya teman-temannya, buat teman-teman ya, dah itu aja sih sebenarnya.
sorry teman-teman, aku sedikit memang lagi apa ya, tenggorokan tuh lagi emang nggak enak, terus juga hidungku juga lagi gangguan teman-teman. Jadi ya itu aja sih yang aku bisa ngomongin ke kalian. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah semuanya menurut aku tuh udah support aku sampai sekarang pun, detik ini pun, walaupun viewerku dikit-dikit, aku nggak mempermasalahkan soal viewer ya teman-teman ya. Aku tidak terlalu mempermasalahkan jumlah viewerku berapa, tapi yang penting aktivitas kalian di komentar aku tuh seneng banget. Aku udah cukup, lebih dari cukup lah dengan komentar kalian tuh udah cukup. Apalagi kalian udah komen kasih tahu Bang Hendrik, bang ini ndak bang, channel abang tuh diambil loh sama si ini, si itu, si ini, si itu. Itu aku lebih seneng lagi. Kenapa? Aku bisa bahas nanti untuk poin ke depan-depannya gitu. Misalnya ada orang lagi yang nge-hate kayak gini, kita bisa bahas lagi di video berikutnya. Dan aku bisa nge-save buat konten-konten yang lain gitu, untuk ngebasmi sama para-para duplikat ini. Udah, itu aja sih intinya. Ya, intinya teman-teman, buat kalian jadikan pelajaran aja ya. Kalau akun kalian hilang beberapa DL, BGL dan sebagainya, itu jangan nyalain, ya jangan nyalain orang, tapi salahin diri sendiri. Itu aja sih intinya. Nyalain diri sendiri teman-teman. Kenapa kalian mau yang free? Sedangkan sekarang aja nggak ada yang free gitu. Memang ada yang free, cuman ya fiturnya nggak lengkap paling gitu. Ya udah, itu aja sih intinya. Ya, cuman ini aja ya teman-temannya. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan next nanti kita bakal bahas lagi video-video berikutnya ya. See you the next time kita di video berikutnya. Dadah.